Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan empat kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi numusuyu, kata Jawa menjadi kitijiwi kutuju, dari kata roha menjadi kitirihi kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan kan tan jan wan kan tan ran han an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mat bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalaba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alaikum. Ashrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat pencinta dan pejuang Al-Quran sekalian. Semoga kalian semua berada dalam kesihatan yang baik-baik, semoga berada dalam kesihatan yang berpanjangan, dan yang paling penting, semoga kita semua berada di bawah naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selamat datang diucapkan kepada semua sahabat-sahabat cepat Quran sekalian dalam rancangan live pengajian Al-Quran dan Tajwid bersama dengan saya pada hari ini, guru Al-Quran anda. Insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama merungkai, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mengupas satu persatu cara bacaan ayat, okey, ilmu tajwidnya, hukum tajwidnya, macam mana bacaan yang betul dan yang tak betul pada muka surat 423 seperti yang tertera pada skrin masing-masing, dengan Al-Quran, buku nota, pensel, pen dan sebagainya. Muka surat 423 ayat 23. InsyaAllah kita nak mulakan sama-sama pengajian kita pada hari ini. Tetapi sebelum tu, yang paling penting, jangan lupa sharekan dulu live kita petang ini. InsyaAllah siapa-siapa yang dah share, terima kasih. Yang masih belum share, minta bantu
sharekanlah ini kepada semua grup-grup yang kita ada, grup Facebook, grup WhatsApp, okey, dekat kawan-kawan, ahli keluarga. Kita ajak semua untuk sama-sama mengaji pada petang ini, insyaAllah. Muka surat 423. Jadi, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, insyaAllah kita sama-sama mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dah bersedia ke belum tuan-tuan dan puan-puan nak belajar pada hari ini? Kalau dah bersedia, insyaAllah kita sama-sama mulakan bacaan kita dengan lafaz isti'adah. Baik. Jom kita sama-sama mulakan dengan kiraan 3, 2, 1. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Baik, itu ayat yang pertama, ayat 36. Ayat, betul kan? 36 kan? Ayat 36, okey. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ. Baik, bismillah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ Pastikan kita baca nun ni dengan baris bawah dulu. Baris bawah. Baru kita moncongkan masuk ke dalam huruf waw. Bukannya tiba-tiba dah baris depan je. Limu minu. Ha, takut baca limu minu. Jangan sampai tertukar baris. Kerana tertukar baris termasuk di dalam kesalahan yang berat, lahnul jali di dalam ilmu Al-Quran. Okey, jangan baca limu'minu, tetapi limu'mini, dengungkan. Limu'miniu, baru munculkan dekat sini. Okey, apa hukum dia ni? Tanwin tak sedari bertemu dengan waw. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah didengungkan dengan dua harokat. Masuk dan dengung. Kena masuk, kena dengung. Dia tak boleh salah satu, dia mesti kena dua-dua sekali. Masuk ya, dengung pun ya juga. Limu miniu. Boleh? Pastikan cukup dua harakat, jangan kurang daripada dua harakat. Wala mu'minatin. Mu'minatin. Tanwin selari bertemu dengan hamzah izhar hal. Halqi, dibaca dengan jelas, dibaca dengan terang. Wala mu'minatin iza qadallah. Iza qadallah. Bukan iza qadallah. Bukan qada. Kalau da, dah jadi huruf dal. Okay, sedangkan ini huruf dot. Macam mana? Qada. Iza qadallah. Terus masukkan dekat lafzul jalalah. Dibaca dengan tebal. Iza qaballahu wa rasul. Pastikan baca baris depan huruf ha. Bukan baris atas. Bukan baris bawah. Okey. Bukan qaballaha. Bukan qaballahi. Tetapi qaballahu. Alright. Okey. Baca dengan baris depan. Qadallahu wa rasuluhu
dibaca dekat sini dengan panjang 4 ataupun 5 harakat. Mat silah tawilah. Mat silah tawilah. Kemudian amron. Am mim mati izhar syafawi, dimatikan dengan jelas dan terang. Ron izhar halki. Satu izhar syafawi, satu izhar halki. Kedua-duanya izhar, dibaca dengan jelas dan terang. Okey, amron. Ha, jangan amron, tak nak. Amron, sebut dengan jelas. Amron ayyaku. Nun kosong bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah. Jumpa dengan ya di sini. Senyum dengan kadar dua harakat. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sebut betul-betul amrihim, jangan amrehem, rehem, tak nak. Amrihim, baris bawah. Wa may ya. Okey, nun kosong bertemu dengan ya, dengungkan dua harakat, senyum. Kemudian pastikan dimatikan huruf ain ni betul-betul di tengah-tengah kerongkong, tuan-tuan dan puan. Okey, huruf ain jangan kita baca wa may ya. Ya. Kalau kita sebut ya, itu kita baca dengan hamzah. Kalau kita sebut wa may yak, yak, dah jadi macam huruf qaf pula. Nah, so makhraj huruf ni penting. Kalau ain dekat tengah-tengah, kalau kita cakap ya, ya, dia dah jadi dekat sini dah. Dari dekat bawah dah huruf hamzah. Kalau kita kata yak, yak, dah jadi huruf qaf dekat atas pula. So makhraj huruf ni memang kita kena belajar lah nombor satu. Ha, jangan nak pentingkan taranum ke, lagu ke, hafal dan sebagainya. Kalau kita punya tajwid, kalau kita punya makhraj tu semua tak betul. Itu yang nombor satu. Makhraj huruf, tajwid kena betul, sifat huruf kena tahu. Okay? Benda-benda tu semua basic sekali. Benda pertama sekali kena belajar. Nak belajar terperinci, betul-betul nak belajar pasal semua yang saya katakan tadi, jom sama-sama jadi ahli. Join jadi ahli, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Belajar bersama-sama dengan kami, insyaAllah. Bayarannya insyaAllah tidak membebankan. Kerana apa? Kita tak kenakan bayaran yuran bulanan, yuran tahunan, tak ada. Kita kenakan sekali sahaja yuran. Orang panggil yuran keahlian lah, seumur hidup. Ha, sekarang ni RM250. Siapa-siapa yang berminat, boleh tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli, ataupun dekat sebelah saya, saya dah tinggalkan siasat nombor telefon, WhatsApp saja bagi tahu nak jadi ahli. Alright? Baik. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهِ. Lafzul jalalah dibaca dengan nipis. Sebab apa? Huruf sebelumnya berbaris bawah. Bukan syullah, tetapi silla. Silla. Okay? وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ. Lantunkan qalqalah sughra. Tak nak faqad, faqad, tak nak. Okay, lantunkan. Qalqalah kena lantun. Jangan malu-malu, jangan takut-takut nak lantun. Namanya qalqalah, memang kena lantun. Lepaskan je. Faqad, faqad. Tak nak faqad, faqad, tak nak. Alright. Faqad dhalla dhalla. Dhalla pendek eh. Sabdu, tapi lanya pendek je. Dhalla dhalla. Dhalla dhalla. Dhalla dolalam mubina. Tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu. Bila jumpa dengan mim sabdu, terus rapatkan bibir, dengungkan dengan dua harakat. Kemudian mubi bi ma'asli na man iwan, baca dengan panjangnya dua harakat di hujung ini. Jangan mubina, mubina. Ha, jangan, dua harakat mubina cukup. Nah, jangan satu harakat ataupun jangan lebih daripada dua harakat. Cukup dua harakat sahaja. Alright, boleh? Kita ulang sekali lagi ayat yang pertama, ayat 36 bermula dari wama kana. Bismillahirrahmanirrahim. Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Iza qadallahu wa rasuluhu
amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan bina. Selesai ayat yang pertama, ayat 36, kita masuk kepada ayat seterusnya, panjang. Okey, ayat 37, sangat-sangat panjang. Saya tengok, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris. Kita potong-potong lah, kita potong-potong dekat wakaf-wakaf dia, insyaAllah. Baik, wa'idh taqulu, bismillahirrahmanirrahim. Wa'idh taqulu lillazi an'amal alaihi wa an'amta alaihi amsik alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. Kita potong dulu sampai sini. Okey, kita tengok balik. Wa idh taqulu. Wa idh taqulu. Wa idh zal. Makhrajnya di hujung lidah. Matikan. Di hujung lidah. Wa idh. Tak nak. Wa idza tak nak. Okey. Jangan sampai ada z z tak nak. Alright. Dia tidak melantun. Dia bukan qalqalah, jadi tak nak ada z z wa idza taku tak boleh. Okey. Matikan dengan bersih. Wa id. Wa id. Nampak tak? Wa id bukan z tak ada. Wa id taku. Maaf. Taqulu lillazi panjangkan dekat sini 4 ataupun 5 harakat. Okey. Empat ataupun lima harakat di sini mad jaiz munfasil, kemudian an'amallah. An'amallah. Apa yang kita nak fokuskan dekat sini? Perbezaan antara huruf hamzah dan juga huruf ain. An'amallah. Okey, sama juga kes dia macam surah yang biasa kita baca, bukan biasa, memang kena baca, okey. Kena baca dalam solat kita, iaitu surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amna an'am, sama tak macam ni. An'am. Okey. Surah Fatihah. Okey, siapa-siapa yang baca dengan siratal ladzina an'amna an'am, salah bacaannya. Sebab apa? Dia tukarkan hamzah menjadi huruf ain. Siratal ladzina an'am, salah ya, tak boleh macam tu. Ataupun tukarkan kedua-duanya menjadi huruf hamzah. Siratal ladzina an'amna an'am pun tak boleh juga. So yang hamzah sebut hamzah, yang ain sebut ain. Okey, yang pertama ni hamzah, yang kedua ni baru ain. So macam mana yang betul dia? A an an'a an'a. Okey. Wa idh taqulu lillazi an'ama Allah an'ama Allah. Nampak perbezaan hamzah dan juga ain. Hu 'alaihi wa an'am. Jumpa lagi, nampak? Jumpa lagi. Wa an'am, sama je macam tadi. Wa an'amta 'alaihi amsik 'alaik. Kalau nak berhenti dekat sinilah contohnya lah. Dia akan jadi mad lin sebab dia turun. 'Alaik kalau berhenti. Kalau sambung, sambung macam biasalah. Okey, kalau nak berhenti boleh berhenti dengan 2 atau 4 atau 6 harakat lah, nama dia mad lin. Okey, kalau sambung 'alaika zaujak macam biasa. Baik, kemudian alaika zaujaka wattaqillah. Jangan baca taqillah. Okey, jangan baca taqillah pula. Taqillah. Alright.
Sebelumnya berbaris bawah, sulafzul jalalah dibaca dengan nipis. Taqillah, bukan taqillah. Okay, take note dekat sini ya. Wattaqillaha wa tukhfi fi. Ada dua fi, dua harakat. Wa tukhfi fi nafsik. Okay, ada dua fi dekat baris bawah. Dua harakat kedua-duanya. Fi nafsika mallah. Hamzah wasal di sini tidak berfungsi lah. Sebab dia pada ada pada tengah-tengah ayat, tengah-tengah kalimah kan. So, kita tak payah ambil peduli. Kita baca je terus. Mallah. Okay, pangkahkan je. Kalau keliru sangat dekat sini, pangkahkan je hamzah wasal ni. Pangkahkan juga alif yang ni. Sebab tak perlu baca panjang. Sebut, masuk terus kat sini. Mallah terus. Okay. Mallahu mubadi. Mubad. Lantunkan. Kalau-kalau suhrah. Kalau berhenti kat sini, boleh berhenti dengan dua atau empat atau enam harkat lah. Dia akan jadi ma'arif sukun. Mubadi. Kalau berhenti. Jangan pula kalau nak sambung pun baca panjang macam tu. Mubadihi watak, tak boleh. Kalau nak sambung, masli lah dua harkat. Kalau nak berhenti, baru jadi ma'aril sukun. Macam tu eh. Okay. Watakhshanna. Terus masukkan dekat sini alif lam syamsiah. Dengungkan dua harkat. Watakhshanna sawallahu ahad. Ku antaksha dengungkan. Okey, dengungkan dua harakat ikhfa hakiki, bukan an tau. Bukan antah, anta bukan. Macam tu dengungkan. Antah huruf kha ada getaran. Taksha. Kalau berhenti panjanglah. Kenapa kena panjang? Sebab ada alif kecil kat sini, ada huruf mat. Ada alif kecil, ada huruf mat, panjanglah bila berhenti. Okey, boleh. Baik. Kemudian falamma qada. Bismillah. Falamma qada zaidun minha wa taran زوجناك لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. Okay, berhenti dulu kat sini. Falamma qada. Falamma, falamma. Dengungkan dua harkat. Mim yang bertanda sabdu wajibul gunnah. Jangan kurang daripada dua harkat. Jangan juga terlebih-lebih pula. Okay, cukup dua sahaja. Jangan walamma. Kenapa kenapa baca dengung panjang-panjang tu? Nafas saya panjang ustaz. Saya nak dengung betul-betul ni. Dengung betul-betul pun dua harakat je. Tak payahlah dengung betul-betul sampai 4-5 harakat. Dua sahaja. Falamma qada. Boleh eh? Zaidum minha. Tanwin 99 bertemu dengan mim sabdu. Jumpa dengan mim sabdu, tak payah fikir banyak. Terus rapatkan bibir, dengungkan dua harakat. Idgham al-gunnah di sini. Zaidum minha wa qaran zawajnakaha wa qaran. Dengungkan dua harakat. Ikhfa hakiki. Wa qaran zawaj. Waw ada sabdu, tekankan lebih sedikit. Zawaj. Waj. Lantunkan kol-kola sugra. Zawaj. Na kaha. Na dua harkat. Kaha ha dua harkat. Maksudnya nak sambung ke nak berhenti ke, sama je. Dua harkat juga. Okay. Likaila yakuna alal mu'minina haraju fi haraju. Dengungkan dua harakat. Harajun fi
panjang. Di sini ada empat rindu, empat ataupun lima harokat. Majaz munfasil. Azwaji ad'iya. Pastikan lantunkan di sini dengan qalqalah sughra. Okey. Azwaji ad'iyaihim. Ya, panjang empat ataupun lima harokat. Iza qadaw minhunna watara. Minhunna. Minhun. Dengungkan dua harakat wajibul gunnah. Minhunna watara. Ra mat'i. Mat'i wat dua harakat. Wa kana amrullahi maf'ula. Umma asli la man'i man'i wa. Baik, itu dia ayat berapa ni tadi? Ayat 37. Sekali lagi kita ulang dari wa idh taqulu lil ladzi, kita baca sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Wa idh taqulu lil ladzi an'ama Allahu 'alayhi wa an'amta 'alayhi وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Selesai ayat 37. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan, setakat dua ayat ni masih boleh go tak rasa-rasanya? Masih boleh ikut ke tak? Masih semangat ke tak? Ke dah rasa give up dah? Ke dah rasa macam alamak susahnya belajar Al-Quran? Jangan give up, jangan putus asa tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita belajar daripada asas, apabila kita punya asas dah power, kita punya asas dah strong, insyaAllah benda ni takkan ada masalah langsung pun. Kita rasa macam hujung-hujung kuku je orang panggil. Okay, insyaAllah yang paling penting asas kena power lah. Sebab tu saya kata, saya minta maaf lah kalau yang pukul 3 ni saya tak dapat betul-betul nak terangkan. Okay, huruf alif ni macam ni, dia punya makhraj kat sini, sebutan dia macam ni, huruf ba macam ni. Ada nak belajar semua tu, tapi bukan yang pukul 3 ni lah. Pukul 3 ni dia taklah sangat terperinci, tapi boleh dikatakan terperinci. Saya beritahu macam mana bacaan yang betul, macam mana bacaan yang salah, hukum dia apa, macam mana bacaan hukum dia dan sebagainya lah. Tetapi kalau betul-betul nak belajar memang betul-betul dari asas ni, okay, dia kira macam ikhrok lah, senang cakap kan, macam ikhrok lah. So tuan-tuan dan puan, kena dapatkan buku ni, okay, buku asas, buku tajwid. Dua buah buku ni tuan-tuan dan puan kena belajar dulu. Macam mana nak dapatkan buku ni, kena jadi ahli lah. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, semua ramai-ramai boleh tengok live secara percuma, tak ada masalah. Tetapi kalau betul-betul nak belajar dari awal terperinci, kita akan bagi buku asas, kita akan bagi buku tajwid, kemudian rakaman pelajaran daripada kedua-dua buah buku ini. Okay, rakaman pelajaran daripada kedua-dua buah buku ini kami dah bagi siap-siap dah dalam bentuk video dah. So, buka muka surat 1, ada video muka surat 1 macam mana pelajaran dia, penerangan dia, penjelasan dia macam mana. Buka muka surat 2, ada video muka surat 2 punya macam mana penjelasan dia. Satu per satu kita kasih, ada lebih daripada 800 video yang kita kasih. Kita bukan bagi buku, lepas tu kita diam, kita senyap, nah belajarlah seorang-seorang. Tak ada. Kita bagi
sokongan dari segi macam mana pelajaran dia lah. Kita bagi dalam bentuk video. Video supaya tuan-tuan puan bila belajar, bila misal kata kita dah belajar hari ni, lepas tu esok kita dah terlupa, kita boleh buka balik video, kita boleh ulang kaji balik. Itu tujuan kita bagi dalam bentuk video. So, aku dapat video, kemudian dapat tengok live kita lah macam biasa. Kemudian kita akan bagi latihan, akan bagi nota dan sebagainya. Dan yurannya untuk yang tuan-tuan puan dapat semua tu, perlu ke bayar bulan-bulan? Tak perlu. Walaupun satu sen, kami tak minta pun tuan-tuan puan. Satu sen pun kami tak minta bayar bulan-bulan. Tak ada. Bayar sekali je RM250, belajarlah sampai mati. Tak payah bayar-bayar lagi dah. Cukup sekali saja bayar. Okay? Sekarang ni RM250. Okay? Lepas tu, masuk bulan 9 nanti, kita akan naikkan RM280 lah. Macam Ustaz Izwan dah cakap tadi, pukul live pukul 2 kan. Dia kata apa? Sewa kita dah naik dah. Harga-harga kita punya print kertas dan sebagainya semua dah naik. So kami rasa macam kami perlukan, kami perlu naikkan sikit lah RM280. Tapi sebenarnya RM280 pun masih murah lah kalau sekali seumur hidup. Bukannya RM280 bayar bulan-bulan. Tak. Okay. So siapa-siapa yang berminat untuk nak belajar Al-Quran dari asas, nak belajar Iqra' balik lah senang cakap. Okay. Yang tak ada beban langsung, bayar sekali sahaja, boleh tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli. Ataupun dekat sebelah saya dah keluarkan nombor telefon ni. Simpan nombor telefon ni, terus WhatsApp beritahu nak jadi ahli. Siapa-siapa nak dapatkan Al-Quran, RM55. Okay, ada kod, ada warna. Kalau untuk siapa-siapa yang nafas pendek kan, tak tahu nak berhenti kat mana. Kalau tadi macam ayat tadi ke panjang? Ayat tadi ke panjang kan? Aduh, kat mana nak berhenti tak tahu ni. Dalam ni dia ada. Al-Quran ni ada tunjuk dekat mana nak berhenti, nak sambung balik dan sebagainya. Okay, size dia A4. Dia ada warna, tulisan dia besar-besar. Siapa-siapa yang masih tak ada lagi dekat rumah, at least kena ada satu lah sekurang-kurangnya buat dekat rumah untuk kita nak mudah baca, baca Al-Quran lah. Kalau nak jadikan sebagai hadiah, nak wakaf dan sebagainya pun lagi dialu-alukan. RM55, sama juga WhatsApp nombor sebelah beritahu nak beli Al-Quran. Okay? Produk tajwid pun kita ada juga RM39. Siapa-siapa yang nak? Siapa-siapa yang tak tahu nak bayar secara, siapa-siapa yang tak tahu nak bayar secara online, boleh bayar secara COD, barang sampai, baru bayar secara cash pun boleh, tak ada masalah. Okay? Baik, itu dia. Nanti saya akan beritahu dengan lebih lanjut lah. Okay, kita nak sambung dulu ayat seterusnya, ayat 38. Okay, ayat 38. Betul, screenshot terus. Ini nombornya, ambil kertas ke, ambil pensel ke, ni pun ada ni, nampak? Sini pun ada, nampak tak? Ni. Pak Izwan punya tadi tertinggal kat sini kan. Nombor telefon ni nampak, ini pun ada, sebelah saya pun ada. Simpan nombor telefon, terus WhatsApp dengan kami insya-Allah. Okey, baik, kemudian kita sambung ayat 38. 38, bismillah. Baik, wa ma kana ala, bismillahirrahmanirrahim. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ عَلَى Terus, masukkan dekat sini, dengungkan dekat nun sini, Alif Lam Syams, ya. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ Pastikan ya ditekankan betul-betul, sebab apa? Dia ada sabdu. Jangan nabi tak nak. Nabi yi. Alright. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima harajin fima. Dengungkan di sini ikhfa hakiki. Harajin fima faradallahu lah. Faradallahu lah. Okay, pendek je kalau nak berhenti kat sini. Jangan la, tak nak. Lah sahaja, eh. Lah sahaja. Okay. Sunnatallahi fil ladhina khalau min qabl. Sunnatullah, nun sabdu wajibul gunnah, didengungkan dua harakat. Hifil ladzina khalau min qabl,
ada lam di hujung ya. Jadinya jangan berhenti pada ba saja. Qabl tak boleh. Ada lam. Qabl. Qabl. Ha, nampak tak? Ada lam sikit. Qabl. Ha, macam tu. Baik. Wa kana amrullahi qadaram maqdura. Wa kana amrullah. Baca ra dengan baris depan. Jangan amrullah, jangan baca baris atas. Baca baris depan. Amrullahi qadaram maqdura. Qadaram. Jumpa dengan mim di sini, terus rapatkan bibir, dengungkan dua harakat. Qadaram maqdura maqa. Lantunkan qalqalah sughra. Du mad asli, ra mad i, mad iwan. Okey, baik. Dah buat pembelian Al-Quran Ustaz? Masih menunggu tak sampai-sampai lagi? Oh, ha. Sebab kita punya order Quran memang sangat-sangat banyak lah. Terima kasih lah kepada semua support. Memang sangat-sangat banyak. Tuan-tuan puan sendiri boleh tengok dekat kita punya post. Kita ada post dekat Facebook Fatihah kita kan. Gambar yang staff kita tengah apa? Tengah bungkus Al-Quran, roda tajwid dengan buku-buku. Memang banyaklah sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan. Alhamdulillah. So, tak cukup tangan lah kalau nak cepat-cepat. Tapi sentiasa, kita sentiasa daripada pagi sampai balik memang kita bungkus. Memang setiap hari kita akan buat penghantaran lah. InsyaAllah dalam 2-3 hari lagi akan sampai. Okay? InsyaAllah dalam 2-3 hari lagi akan sampai. Okay, terima kasih kepada siapa-siapa yang saya cakap tadi yang nak jadi ahli ke, yang nak beli Quran ke, okay, yang nak beli roda tajwid ke, semua boleh buat pembelian dekat WhatsApp. WhatsApp dekat nombor sebelah saya ni. Okay, Cik Farhan, admin kita 011-1621-7797. Alright, baik. Selesai untuk ayat 38, kita masuk ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون حروف غين bukan حروف عين dengan يبلغوا tak nak يبلغوا حروف غين Yuballighuna risalatillah. Sa panjang, la panjang, tillah lafzul jalalah dibaca dengan nipis. Wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Ahadan, tanwin, selari, bertemu dengan hamzah, izhar halki, dibaca dengan jelas dan terang. Illallah, pastikan huruf lam ni dibaca dengan sabdu jangan baca dengan ilallah, ilallah, tak boleh. Bahaya tuan-tuan dan puan. Lain nanti masuk dia, bukan ilah tetapi illa. Alright, ada sabdu, tekankan. Illallah. Okey, siapa-siapa yang mungkin memang tak nampak lah orang cakap. Rabun sangat kan, memang rabun yang memang teruk sangat tu. Okey, ambil lah pen warna merah tu. Tanda je dekat sini. Bulatkan je dekat sini. Supaya kita boleh bezakanlah. Oh, kat sini ada sabdu. Tak adalah kita baca ilallah, ilallah. Okey? Illallah. Alright? Tekankan di sini. Bahaya kalau tertukar, masuk dia akan berubah nanti. Okey? Ada sabdu kat sini. Baik. Kemudian. Wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billah. Lafzul jalalah dibaca dengan nipis lah. Kerana huruf sebelumnya berbaris bawah. Billah. Bukan billah. Wa kafa billahi hasiba. Ha pedas. Hasiba. Si. Masli. Ba. Mat. Mat. Iwat. Kedua-duanya dua harakat. Okay. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Itu dia ayat 39. Masuk pula ayat 40. Ayat 40.
Baik, tuan-tuan dan puan, kalau ada siapa-siapa yang baru masuk, hari ini kita tengah belajar muka surat 423. Kita nak masuk kepada ayat 40. Yang dah masuk, yang masih belum share, minta bantu sharekan live kita pada petang ini. Kita sebar-sebarkan live ini kepada yang lain. Semoga lebih ramai lagi yang sama-sama dapat ilmu, dapat manfaat. Secara khususnya ilmu tajwid Al-Quran lah. InsyaAllah kita sama-sama kongsikan. Ajak kawan-kawan, ajak adik-beradik, ajak ahli keluarga untuk sama-sama kita pandai baca Al-Quran insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, yang dah share, terima kasih. Yang masih belum share, minta bantu tolong share. Kita naikkan lagi live kita, views kita pada petang ini. InsyaAllah sekarang ni 1,100 lebih sahaja. Okay, kita naikkan. Dulu saya pernah hit sampai 1,600. Okay, saya pernah hit sampai 1,600. Kita naikkan lagi. Kita naikkan lagi, kita panjang-panjangkan lagi manfaat ini bersama dengan yang lain insyaAllah. Okay, baik. Bismillah. Okay, kita pindah ayat 40. Ayat 40. Bismillah. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima ma kana Muhammadun mim sabdu wajibul kunnah, dengungkan dua harakat Muhammadun dun izhar halki jelas dan terang aba panjang ba ni 4 ataupun 5 harakat mad jaiz munfasil. Okey, ada tanda mad dekat sini. Aba ahadim mir rija ahadim mir rija tanwin bertemu dengan mim sabdu, terus rapatkan bibir, dengungkan dua harakat mir rija. Nun kosong bertemu dengan ra, bila jumpa dengan ra tak payah dengung, masuk sahaja. Okey, tak payah dengung, masuk sahaja. Mir m i r mir rijalikum walakir, nampak sama kan, mirri walakirro. Okey, tak payah king king, tak payah walakir rasulullah, bukan rasulullah eh. Bukan rasulullah, rasulullah. Okey, baris baris atas rasulullah wa khataman nabiyyin wa khataman man alif lam syamsiyah, masukkan terus dekat nun sabdu, dengungkan nabiyyin, tekankan ya, ada sabdu, kemudian yin dibaca dengan dua harakat. Kenapa dibaca dengan dua harakat? Sebab ini pun sebenarnya adalah huruf ya juga. So ya baris bawah jumpa dengan ya kosong, baca panjang dua harakat. Macam itulah. Namun hukum dia apa dekat sini? Mat tamkin. Mat tamkin. Okay. Ada dua benda penting yang nak saya tekankan dekat sini. Yang pertama, ya yang pertama ini dibaca dengan tekan lebih sikit. Sebab dia ada sabdu. Jangan nabin, nabin. Tak nak. Nabiyin. Kemudian ya yang kedua. Ini adalah ya sebenarnya. So dibaca dengan panjanglah. Jangan nabiyin. Jangan baca macam tu. Nabiyin. Alright. Baik. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Ini ain eh. Ali. Ali. Jangan a. Jangan ali. Kalau ali lain maksud dia. Ini ain di tengah-tengah kerongkong. A. Syai'in 'alima. Okey. Baik. Ayat 40 sekali lagi kita baca bersama-sama, bismillah. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin
Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Selesai ayat 40. Okey, diharapkan supaya sahabat-sahabat semua boleh dapat sesuatu daripada apa yang kita sama-sama belajar pada petang ini. Kalau tuan-tuan puan rasa apa yang tuan-tuan puan tonton pada hari ini adalah sesuatu yang bermanfaat, saya nak tengok sikit dekat ruangan komen, seronoknya cinta Al-Quran, boleh tak? Tanda tuan-tuan puan support kami di Fatihah ini untuk terus menyebarkan dakwah dalam bentuk Al-Quran lah, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat semua, terima kasih juga yang tuliskan poin-poin penting dekat ruangan komen yang tolong share dan sebagainya. Baik. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua minta tolong sharekan lagi insya-Allah, okey. Semoga lebih ramai lagi yang join, lebih ramai lagi yang sama-sama dapat pandai baca Al-Quran insya-Allah. Baik. Bismillah. Ayat seterusnya ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya, panjangnya kat sini 4 atau 5 harakat. Ya ayyuhalladzina amanu. Nampak tak kat sini? Terus dimatikan dekat zal ni. Manuz. Tak payah baca panjang dua harakat, tak payah baris-bariskan hamzah wasal, tak payah. Terus matikan dekat zal ni. Amanuz, zal hujung lidah eh. Amanuz kurullaha zikran katsira. Tanwin tak selari bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki dengungkan dua harakat. Zikran katsira. Tidu harga masli ro mati mati wat. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Boleh. Ayat 41 Kemudian ayat 42. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bihu ha pedas mula-mula ha pedas baru ha simpul, tengok wasab bihu hu wasab bihu hu buk, nampak tak, bukannya dua-dua ha pedas wasab bihu hu buk, salah, bukan dua-dua ha simpul wasab bihu hu, tak boleh. Okey, so kena apa nama, satu ha pedas, satu ha simpul lah. Mula-mula ha pedas dulu. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Tanwin bertemu dengan waw. Terus di sini munculkan bibi. Dengungkan dua harakat idghamah al-ghunnah. Bukratan wa asila. Pastikan sok ni kita baca tebal eh. Kenapa? Kita tak nak baca dengan huruf sin. Wa asila. Tak nak, salah. Huruf sot. Wa asi, beza sin dan sot eh. Wa asila, boleh? Baiklah, mat iwat lah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Pastikan sot dibaca dengan tebal. Baik, kemudian ayat 30. Ayat 43, ayat yang terakhir untuk petang ini. Baik, sebelum kita sambung pada ayat yang seterusnya. Okey, kepada mereka yang tak tahu tuan-tuan dan puan, kita ada sediakan banyak live dalam masa sehari tuan-tuan dan puan bermula dari jam 10 pagi. 10 pagi kita ada tilawah, kita ada kupasan buku tajwid. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan daftar jadi ahli, kami bagi buku ni, buku asas dengan buku tajwid lah. Ni buku tajwid lah. Nampak dekat dalam ni kan? Kita bagi tuan-tuan dan puan buku ni. Okey. Kemudian kita bagi dia punya video lagi. Ada berapa? Ada dalam 800 video penerangan daripada kedua-dua buah buku ni. Kemudian pukul 10 pagi Ustaz Izwan buat live lagi untuk kupasan buku ni. Nampak tak? Betul-betul nak bagi tuan-tuan dan puan mahir baca Quran. Okey, kalau rasa-rasa macam dah belajar sendiri pun, dah bagi video pun masih tak masuk lagi,
masuk live pukul 10 pagi, Ustaz Izwan buat live pasal buku ni. Okey, terangkan satu persatu. Boleh baca lagi sama-sama Ustaz Izwan dalam live. Boleh. Itu pukul 10 pagi. Benda ni setiap hari, benda ni saya cakap ni setiap hari ada. Sabtu Ahad pun ada juga. Baik. Kemudian pukul 2 petang. Macam tadi ya, pukul 2 petang kan, siapa-siapa tak tahu. Pukul 2 petang kita ada tilawah interaktif yang mana tuan-tuan dan puan boleh baca berdepan-depan dengan Ustaz Izwan dalam live lah. Maksudnya Ustaz Izwan akan dengarkan dan akan tegur masa tu juga kalau ada kesalahan-kesalahan yang tuan-tuan dan puan baca lah. Pukul 2 petang tilawah interaktif sampai pukul 3. Kemudian pukul 3 ada satu hari satu muka surat bersama dengan saya lah. Satu hari satu muka surat. Kemudian pukul 9 malam sekali lagi live tilawah interaktif dengan Ustaz Izwan. Ustaz Izwan buat daripada rumah lah malam kan. Okey, kemudian 10 malam ulangan untuk 3 petang ni. 7 hari esok ulangan juga untuk 3 petang ni. Jadi siapa-siapa yang mungkin hari ni masuk lambat ke, tak tahu ke dan sebagainya, jangan lupa malam ni 9 malam dan juga 10 malam kita ada live. Okey, dekat page Fatihah ni insyaAllah. Okey, boleh. Baik. Selesai ayat 42, kita masuk ayat yang terakhir, ayat 43. Bismillah. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaa. Panjang. Ustaz, siapa pengetua Fatihah? Pengetua Ustaz Izwan. Kita semuanya anak murid-anak muridnya lah. Okey. Pengetua dia ataupun dia punya pengasas. Pengasas kita punya bos kita lah, Ustaz Izwan lah. Nampak? Ustaz Izwan sendiri pun, bos pun masih buat live juga. Untuk tuan-tuan dan puan. Semuanya untuk tuan-tuan dan puan mahir baca Al-Quran. Okey. Baik. Wa mala la dibaca dengan panjanglah kat sini, okey, mak wajib muttasil eh, 4 ataupun 5 harakat. Wa mala ikatuhu liyukhrijakum rijakum, mim kosong bertemu dengan mim sabdu, idgham mithlain jumpa dengan mim sabdu, terus rapatkan bibir, dengungkan 2 harakat. Rijakum minadh-dhulumati ilan nur. Panjanglah apabila berhenti, sebab apa? Sebab ada waw kan. Sebab ada huruf mat di sini. Wa kana bil, tak nak. Wa kana bel, bel tak nak. Sebut betul-betul baris bawah. Wa kana bil mu'minina rahima. Selesai ayat 43, bermakna selesailah kupasan satu persatu bacaan ayat. Tetapi belum selesai betul-betul. Kenapa? Sebab kita nak ulang sekali lagi baca satu muka surat penuh bersama-sama dengan apa yang dah kita pelajari tadi. Baiklah, insyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan baca sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama insyaAllah. Dan sekali lagi kepada siapa-siapa yang nak daftar jadi ahli, nak belajar Al-Quran dari asas sampai mahir tuan-tuan dan puan, boleh WhatsApp nombor sebelah saya ni. Simpan nombor ni, kemudian WhatsApp terus. Okay, RM250. Jangan bertangguh-tangguh lagi. Kenapa? Sebab bulan 9 nanti kita akan masuk kepada 280. Hari ni berapa hari bulan? 22 hari bulan. Lebih kurang ada seminggu lagi. Lepas daripada seminggu ni, minta maaf, memang kita akan naikkan 280 sebab kita punya sewa kita harga dah naik. Kita punya cas nak print buku-buku kita, nak print roda tajwid, nak hantar dekat tuan-tuan dan puan. Okey, itu pun harganya dah naik. Jadi kita terpaksa naikkan 280. Jadi jangan bertangguh-tangguh lagi. Sekarang ni 250 sekali bayaran sahaja seumur hidup. Siapa-siapa nak dapatkan Al-Quran, harganya adalah sebanyak RM55. Siapa-siapa nak dapatkan roda tajwid, harganya adalah sebanyak RM39. Semua yang saya katakan ini boleh dilakukan bayaran secara COD. Okey, siapa-siapa yang tak tahu nak bank in ke ataupun bank jauh daripada rumah ke, boleh lakukan secara COD, tak ada masalah. Okey?
boleh WhatsApp terus nombor sebelah saya ni, bagi tahu je nak jadi ahli ke, nak beli Quran ke, nak beli roda tajwid ke, nak dengarkan bacaan ke, nak infak ke, okey, nak minta tajaan ke, nak bagi tajaan ke, nak sedekah dan sebagainya, semua boleh buat urusan dekat nombor sebelah saya ni, insyaAllah. Okey, baiklah. Jadi sebelum kita tamatkan live kita pada hari ini, kita nak sekali lagi ulang bacaan kita satu muka surat penuh bersama-sama. Kita mulakan dengan lafaz isti'adzah, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ كَمَا اللَّهُ مُبْدِيكَ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى مِنَ حَرَجٍ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله.
Al-Azim. Sadaqallahul Azim. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi begitulah apa yang dapat kita sama-sama belajar, manfaat yang kita sama-sama dapat perolehi pada petang ini. Panjang-panjangkan, sebar-sebarkan kepada teman-teman yang lain dekat luar sana, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua yang join live kita dari awal sampai akhir. Okey, yang tolong share, yang tolong tuliskan poin-poin penting dekat ruangan komen. Dan semualah yang support kami daripada dulu sampai ke hari ini, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Saya doakan supaya Allah memberikan sebaik-baik balasan kebaikan dan dunia akhirat kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan semoga Allah satukan kita semua di dalam syurga-Nya yang tertinggi pada hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah hari ini kita dapat selesaikan bacaan kita pada muka surat 423. Jadi insyaAllah macam saya katakan tadi, kepada siapa-siapa yang berminat untuk nak beli Al-Quran ke, siapa-siapa yang nak jadi ahli ke, siapa-siapa nak beli roda tajwid ke, terus boleh simpan nombor telefon kami, terus WhatsApp nombor kami, admin kami 011-1621-7797. Baik, boleh screenshot sekarang, boleh simpan, boleh catatkan nombor telefon ini, kemudian terus WhatsApp kami untuk buat urusan-urusan yang saya katakan tadi. Okey, baik. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Apa-apa yang tuan-tuan puan akan dapat sekiranya jadi ahli, kami akan terangkan nanti satu per satu. Baik, jadi saya rasa cukuplah untuk hari ini. Jadi saya minta ampun, saya minta maaf atas apa-apa kekurangan dan kesilapan yang saya sampaikan pada hari ini. InsyaAllah saya akan berikan lagi yang lebih baik dan lebih baik pada masa yang akan datang. Jadi saya, segala yang baik itu datangnya dari Allah, silap dan salah datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Quran, ingat cepat Quran, seronoknya cinta Al-Quran, dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan empat kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, Adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi Nimisi, Numusuyu, kata Jawa menjadi Kitijiwi, Kutuju. Dari kata Roha menjadi Kitirihi, Kuturuhu. Dan dari Adalaba menjadi Idilibi, Udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ran han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mat bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, Adalaba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran.
Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.